Tadi ya, serabu. Kok anu nih? Oh iya. Dere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا بهدي القرآن ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة wa na'udzu bika min sakhatika wan nar rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah SWT. Kita nampak Allah Taala waktu turun hujan mari satu rahmat pada kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ketika turunnya hujan dah, ketika nampak gelap tu, nabi kita tu dia bergaduh, dia bimbang, dia masuk tubik rumah dia. Nah, dengan siapa apa dia ni, Aisyah dia tanya, kata ya Rasulullah, nah menai bosalah lagu mana Rasulullah ni duk masuk tubik ni, nah dalam rumah ni. Rasulullah kata, aku ni tengok di langit nampak gelap, aku bimbang takutlah Ta'ala turunnya bala di atas umat aku. Jadi Nabi tak takut kalau hujan ni, sebab hujan ni ada dua. Satunya hujan rahmat, yang keduanya hujan azab. Hujan rahmat ni, wa anzalna minas sama'i ma'a liukhrija bihi minas samarati rizqan lakum. Itu hujan rahmat, turun mari air di langit tu kak, nak minas samarat tubik mari tu kak, beri rezeki buah-buah kayu pun tubik. Nah, boleh makan belakang semua lembu, hayat itik ke apa-apa kayu segar, boleh makan. Hal tu hujan rahmat. Adapun hujan hak jenis panggil hujan juga, tapi azab. Nah, wa anzalna apa dia, mataran tak, apa dia ayat tu, dan kami turunkan hujan batu. Nah, hujan merupakan azab. Maksudnya diri satu kaum yang deraka dengan Allah SWT tu, hujan ini merupakan satu azab. Nah, turun. Sebab tu Nabi dia berdoa. Dan satu ketika Nabi dia berkhutbah di atas masjid, di dalam masjid. Nabi dia berkhutbah ni, ketika tu marah besar. Marah. Maka sahabat bangun diri. Tengah-tengah Nabi dia berkhutbah. Kata, ya Rasulullah. Dia kata, tolong doa kepada Allah Ta'ala turun hujan, dia kata. Dah sebab mati habis dia pohon kayu ni, tak ada air. Dah dia ni butuh air ke apa semua. Binatang-binatang pun nak minum air pun air tak ada. Nabi pun doa, tengah doa khutbah. Nabi doa, Allahumma arisna, Allahumma arisna, Allahumma arisna. Nabi doa, berkata Anas bin Malik. Dia kata, aku berdengar Nabi doa tu, aku tengok gelap di langit. Nah, setelah itu gelap di langit, turun hujan. Turun hujan. Dengan siapa ketebah yang ngut apa pula. Pada ketebah yang ngut apa ni, seorang ni juga sahabat ni bangun diri. Ya Rasulullah. Dia kata, berdoa Allah Ta'ala. Dia berhenti lah hujan, dia kata. Banyak dah air. Penuh lah. Dah hanyut habis lembu-lembu. Dah salah kata, dah turun mari. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Hei Tuhan,
dah pergi pindah tempat lain lah. Dah pergi kot lain pula, bukan dah kami ni cukup dah. Maka dalam ketika tu juga, dah sahabat kata aku tengok di langit tu, dah air tu besar pergi kot lain. Dah pusing pergi kot lain. Cerah di di Madinah Al-Munawarah. Dia kata doa ni mustajab, doa silahul mukmin. Sebab tu kalau rasa hujan hari ni, kita kena doa. Dah kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita doa, nah apa panggil Allah Taala terima ke doa kita. Jangan kita ngepek, jangan kita ngepek tak leh. Nah kita nak apa panggil ngepek di segi rahmat ni tak leh. Nah kadang-kadang kita ni rasa turun hujan seumur. Tak boleh, kita kena doa Allah Ta'ala dia panggil pindah ke tempat lain. Lagu tu tak apa, jangan kita mengepek. La ilaha illallah. Kemudian kita lalu kita duduk dalam bulan Rabiul Akhir. Dah lepas dah bulan Rabiul Awal, kita sekarang ni duduk dalam bulan Rabiul Akhir. Apabila bulan Rabiul Akhir ni, maknanya habis lah bulan Mu'alluq tu, bulan Rabiul Awal ni. Bila habis dah pun kita jangan dak rasa kata tak ada kena selawat lah, tak boleh. Nah selawat ni dia kena selawat semua. Selain pada semayah pun kita kena selawat semua. Dalam semayah tu semua dah. Dalam tasahuk pertama, tasahuk yang kedua tu kita selawat semua dah. Lepas pada semayah pun kita kena selawat. Sebab Nabi kata, ya siapa dia selawat atas aku sekali, aku selawat bagi dia 10 kali. Nah ha, sebab tu selawat ni nur hidup semua. Hidup sebab kita kasih ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kasih ke Nabi, kita banyak selawat ke Nabi Muhammad. Lepas pada selawat ni kita kena usaha cari tengok apa nama hati hak Nabi ajar kita supaya kita orang panggil turut amalan yang Nabi ajar tu Tuhan redha. Bila Tuhan redha, dia beri rahmat. Bila beri rahmat, kita lepas pada azab. Bila kita lepas pada azab, kita boleh pahala dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nah, jadi kita ni jangan terlajak. Dia panggil kadang-kadang kita ni ekstrem. Ekstrem ni terlajak. Terlajak dia panggil apabila bunyi kata rahani Nabi tak ada suruh buat mana, kita kena buat. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Nah, kita kena jadi usaha mencari lagu mana amalan Nabi buat dan kita beramal. Itu jamin sekali. Nah, jangan bersungguh benar, tak ada bersungguh. Dan kita bersungguh benar, Nabi bersungguh. Nabi bersungguh ke apa? Nah, Nabi bersungguh suruh berzikir, Nabi suruh baca Quran, Nabi suruh selawat, Nabi suruh apa dia qiyam. Kita kena bersungguh tu. InsyaAllah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan juga saya nak beringatkan juga sikit mula lalu dah ni. Setelah kita nak kecil sambung dulu baru ni. Nah, lalu dah ni kita kena ingat amanah kita dengan Allah Ta'ala ni. Bila dibentangkan oleh masyarakat, kita kena terima amanah. Iaitu sepanjang kata dalam pemilihan pemimpin, kita kena amanah. Amanah kita ni kita cari orang yang baik isi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutlah, kita tak ada kena bangkap siapa dia. Sebab kita tak Tuhan tanya Isa. Kita Tuhan tanya juga Isa. Nah, misalnya kita mati Isa, Tuhan tanya mung ni apa dia tujuan gapo, kamu pilih dia, kamu letak dia, semua ditanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi beringat kepada orang yang nak jadi pemimpin. Ya pemimpin ni kalau kita boleh buat negara ni comel, negara pemimpin siapa nak jadi pemimpin lah. Tak nabe tak mene nayo aboto apa nama siapa ke menteri pekerja ke ikut lah kita kata. Ya ada negara. Satunya, we boleh mengajar Quran. Pemimpin, we boleh mengajar Quran. Tak boleh mengajar Quran. Yang kedua, we boleh mengaji Quran. Mu tak boleh mengajar, mu hendak mengaji.
Nah. Ha. Yang kedua, dia boleh mengajar agama. Pemimpin dia. Nak jadi punam, nak jadi kapunayuk, nak jadi pemimpin, ikutlah. Putai ke. Dia boleh mengajar agama. Orang tak boleh mengajar agama, ngaji agama. Ngaji. Ngaji budak juga. Nampak tu? Nah. Yang ketiga, yang keempatnya, yang kelimanya, boleh jadi imam semayang. Ha, jadi imam semayang. Tak boleh jadi imam semayang, jadi makmum semayang. Tak apa dah. Ini makmum pun tak ada lagi. Sah ke imam. Ha, dia boleh naik kata, tak ada. Apa benda tu, benda kecewat pecawang kita tu. Benda harian kita. Benda kita, hidup kita hari-hari itu. Bukan hati, bukan hati pemimpin. Orang tak ada pemimpin pun kena amal dah benda tu tu. Ha, jadi sender kepada bakal calon tu, nah, nak panggil, we boleh buat lagu tu. Tak ada salah saya royak ni. Tak ada salah. Sebab Islam, sebab agama Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi Muhammad SAW, Nabi royak kata, man waliya lana amala wa laysa lahu manzilun falyattakhiz manzila. Siapa dia, maknanya Nabi kata sini ni, orang panggil bagi siapa nak pegang kuasa bagi kami untuk sesuatu pekerjaan. Nabi royak. Siapa dia nak panggil pegang kuasa ni, nak tanding. Dah nak cari amnat ni. Nabi royak ni. Maka Nabi kata, falyattakhiz apabila wa balaisa lahu manzilun falyattakhiz manzilan. Kalau dia tak ada tempat rumah, tempat duduk. Kalau rumah tak ada, Nabi kata beli rumah dulu, buat rumah dulu. Siapa nak jadi pemimpin, nak jadi ketua, ambil pada ceroboh, tak apa lah. Kita kata ada wisup siapa denung. Kalau tak ada rumah, Nabi kata, walaisa lahu manzilun falyattakhiz manzilan. Kalau mu tak ada rumah, buat rumah dulu, Nabi kata. Lepas tu, wisudah rumah dulu, lepas tu nak jadi tekmenir pun. Tak nabai pun, naik pun, turun. Nabi raya. Kena jadi tempat umum dulu. Lepas tu Nabi kata, awlai satlahu zawjatun palita jawad. Kalau mu tak ada bini, bini dulu. Nak jadi pemimpin. Nah, dah jadi pemimpin, kerti nak ramah. Maka kena belakang. Dia jadi naik, jadi pun ni maka. Kalau tak ada bini, Nabi kata falaisa lahu zaujah falyatazawwaj. Kalau mu bini tak ada, nak turun ayat satu kau. Nak ada kemenang saya hadir, sebab bini tak ada. Tak ada bel saya hadir. Kalau mu nak jadi, mu bini dulu. Yang dia kaya. Aw laisa lahu khadimun falyatakhiz khadiman. Kalau mu tak ada lugna, mu cari lugna mari. Maknanya khadiman orang kerja. Nah, orang kerja dalam rumah kita tak ada. Ah, mu cari jadi khadim dulu, orang kerja. Kau nak cari dalam rumah kita. Nabi kata, "Aulai satlahu dabah falyattakhiz dabah." Kalau mu tak ada kenderaan, beli kenderaan. Nah, yuk nak ada kereta, ambil kereta dulu. Beli kereta dulu. Jangan baru nak jadi nayuk nak beli kereta, tak, beli kereta dulu. Jadi tak nabah, beli kereta dulu. Jadi jalan kaki. Tak Nabi yang wayak ni comel belakang. Dah nak jadi huwana ke mana rumah-rumah. Tak ada nampak ni. Pria tak nebel. Bini tak ada. Nyat, jatuh lalu dah. Nampak lah tu. Tak nebel pun bini tak ada. Tak benar pun bini tak ada. Tak boleh pergi. Rumah. Rumah tu. Tupiak rumah orang yang sewa tu. Tak boleh. Tak boleh. Kalau Nabi wayak tu kena dah. Kita ada rumah, buat rumah. Tak ada bini, bini dulu. Tak ada orang panggil lukna. Tidak ada lukna dulu. Orang kerja. Orang kerja kita. Tak ada kedua air. Beli kedua air. Pria jalan kaki di naik. Nah. Tak ada kereta. Tak ada beli kereta. Tak lagi. Jatuh. Kenapa tu? Rakyat jalan kereta bung bung. Naik jalan kaki di. Duit tak ada. Nabi kata tak boleh. Kalau tak ada kedua air, beli kedua air dulu. Sebab tu Nabi kata, wa man asabah syai'am siwa zadikah wa wa golong. Kalau Nabi kata lepas pada tu. Nah, bagi siapa memperoleh sesuatu lepas pada tu. Boleh jadi naik bini pak.
Rumah 4 buah wak bini setiap seorang. Rumah dia sendiri itu besar. Lepas tu bini 4 orang, 4 buah rumah. Kereta 4 putih. Nah, kalau nak percaya rumah bini tak ada belakang. Setiap rumah seorang. Nabi kata, fahwara lemuni menipu cerak. Nabi kata. Menipu. Nabi kata menipu. Nak menipu lagu mana? Gaji 20 ribu. Rumah sekaligus naik 4 buah. Kereta 4 putih. Bini 4 orang. Orang nak percaya kapan nama lagi. Kereta bini setiap seorang pula. Menipu. Fahwara lemuni. Nabi kata menipu. Mereka kedarah duit eh. Hos juta buat 40 ribu habis nak berak buat orang panggil 60 apa 100 ribu apa 400 ribu ni nak cara ni Nabi kata fahwa ghalun. Sebab tu Abu Bakar radhiyallahu anhu qala Abu Bakar dia kata ukhbirtu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man attakhadha ghayra zalika fahwa ghalun aw sarikun. Maka Abu Bakar kata aku dengar Nabi royak kata siapa-siapa dia pergi susuk duit untuk peramal juta susuk setengah 30% 30% Abu Bakar kata aku dengar Nabi kata fahuwa ghalum dia ni menipu ausarikum dan ataupun dia curikan akan harta. Allah berapa takut dah hingga siapa dah Nabi kata mati esok ni dia ni. Nah, Allah Ta'ala jadi satu ekor utuh, tak palo, tak belakang dia. Duk jalan, duk buayak. Ikut temu orang. Aku menipu, aku menipu, aku menipu. Ikut temu orang dia kiamat esok. Na'udzubillah misalik. Lepas tu, saya beringat tu lah. Nah, sebab benda ni, orang panggil, beringat tu lebih molek. Nah, sebab apa? Sebab benda ni kita nak kepada kebaikan. Dah nak kepada kebaikan bukan kita nak kepada kejahatan dak na'udzubillah misalik dak itu yang berhubung dengan nak milih dan kita lekat amanah insyaallah taala. Kemudian kita masuk maudhu' yang kita bicara maudhu' dulu baru ni iaitu berhubung dengan di akhir zaman ni berlakunya banyak-banyak perkara benda-benda yang alamat kiamat. Kita ngaji baru ni ingat dak apa dia saya baca dalam kitab Nahjul Balaghah tu wa'lamu rahimakumullah. Nah, mu ingatlah dia kata hey, orang yang beriman dirahmati Allah Taala di akhir zaman ni orang nak kacik benda-benda ni sikit, orang kacik benda-benda dihina oleh masyarakat dengan siapa lidah manusia ni orang reti agama, orang reti kebenaran nak berayak ni kaku, tak boleh berayak, tak berani. Nah, hingga siapa dia kata ahli kuhum ataupun ahli humu taqifun al-isyan orang panggil kedudukan masyarakat manusia kita kedudukan dalam keadaan maksiat duduk dalam keadaan maksiat dah puluh empat jam nak tidur pun maksiat bangun tidur pun maksiat tak ada alimuhum munafikun orang-orang alim jadi munafik bilicin dah orang alim jadi munafik. Nah, orang panggil dengan duit ni terbalik belakang dengan duit ni. Nah, dengan siapa lain ni pilih hak agama pasal makan duit dah. Nah, payah. Nak ayat kata, oh tak boleh pilih apa cah ni riswah misalnya dah. Untuk sedap kacik, rakyat ni anu dah dah. Nah, orang panggil. Benda sebab tu hadis riswah tak kacik lah ni. Sebenarnya hadis riswah kena kacik. Hadis riswah kena kacik. Tak ada biar kacik. Nak kacik kena orang panggil kerak palah hadis dah. Nah, sebab tu na'uzubillah misalik. Nah, kita kena pakai ingat. Saya rasa kalau orang panggil bakat-bakat kecik agama belakang ni boleh jadi luk turun insyaAllah ta'ala dari segi telajak, dari segi kebenaran. Nah, na'uzubillah misalik. Orang panggil ahluhu mu'takifun al-isyan adimuhun munafikun. Orang alim banyak kejadian munafik. Hingga siapa ketika tu Nabi kata salasan kazabun tubik 30 orang-orang dusta bahawa dalam agama Allah Ta'ala sebelumnya keluar Dajjal. Jadi di antara alamat kiamat. Alamat kiamat nak siapa 10, alamat 10 dia mari dah alamat Allah. Nak mari alamat yang 10 alamat tu. Alamat besar. Nabi rakyat kata keluar Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, nak panggil turunnya Nabi Isa bin Maryam,
apa dia laginya, berlakunya gempa bombing, dan berlakunya gerhana matahari, berlakunya apa dia keluarnya dabah binatang dan kecek ke manusia, hingga sampai akhir sekali api tubik daripada laut Yaman ni hambat manusia ke satu tempat. Nah, tu kiamat. Tak sampai kiamat lagi tu berlaku. Lepas pada itulah berlaku wana fikha fissur, berlaku tiup sangkakala. Jadi budak lah ni tak reti kiamat pun nama tak tahu kiamat. Dajjal agak pun nama dajjal tak tahu. Nah, tak reti. Nah, sebab tu sini sebelum nak berlaku kiamat ni banyak alamat-alamat. Apa yang hidup kita dengar semuanya, iaitu orang lelaki perempuan banyak pada orang lelaki-lelaki, dan anak deraka pada ibu bapa lah ni tu biasa ya. Anak ni sepak kepada sepak ibu bapa biasa lah ni. Ibu bapa ni takut rik dengan anak. Dah naik tengok anak ni sepenuh hayat takut sewah, dah takut ibu bapa kepada anak. Nah, kadang-kadang saya bisa tanya ibu bapa, kita takut ke anak dah itu tak takut anak, tapi takut anak dosa. Takut anak dosa. Ibu bapa ni takut anak dosa. Jadi kalau kita dah dia mengamuk-ngamuk, maksudlah deraka dia kita. Patut pasal tu hati dia. Bosan takut anak tu berdosa Allah Ta'ala. Balik ibu bapa, balik anak tak rasa sekabut dengan berdosa dengan Tuhan. Biasanya dia kata, kita tak ada rasa tak, dia kata. Turut hati anak ni takut anak berdosa dengan Tuhan. Takut Tuhan turun bala, tak bala dia. Kerana deraka kita. Terpaksa turut dia, tak sewi dia tu penuh hati dia, deraka kita. La ilaha illallah. Itu akhir zaman. Berlaku lagu ni. Nah, baik. Di antara akhir zaman juga, perubahan musim. Masa jadi sikap. Kau pandok, masa kau pandok, kau pandok, masa berjalan ni. Nah, kau sehari, sebentar. Baru ni puasa, nak puasa dah ni kita ni. Tak hanya bulan puasa, nak dapat puasa pula. Dan juga hujan ni jadi panjang. Hujan panjang masa. Saya tengok tahun ni panjang semua hujan. Hujan panjang masa. Demai kemarah panjang masa. Panjang. Berubah musim habis. Nah, dan ketika tu Nabi kata, akhir-akhir nak keluar Dajjal ni, Dajjal nak tubik mari ni, dia panggil berlakunya manusia ni kena panah letak. Ramai. Nah, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah SAW kala, taksuru sawa'iku inda iqtirabis sa'ah hatta ya'ti rajulu al-qaumun fayakulu mam sa'iqa tilkum ghadata fayakulu fulanun wa fulanun. Hadis ni Nabi Muhammad SAW kata akan berlaku ni, akan banyak berlaku litah. Panah belaka, pum, pum, panah belaka, tak ada putih-putih, litar. Lalu kita tengok semua ni, jalan-jalan kah, tu baik kan. Ah, Chiang Mai ni panah litar, tengah penuh. Kedua dia panggil Chiang Rai, kena panah. Kedua dia menaruh panah litar, dia dengar jalan kah tu, kenapa? Dia hujan-hujan panah. Panah litar dengan sebab lah. Kata sahihnya ada terosak mutu, ada besi di tubuh dia, ada kapal banyak. Tapi Nabi kata panah litah ni akhir zaman ni, litah ni panah manusia setiap hari. Dia panggil taksuru sawa'iq iktib apa inda iqtirabis sa'ah. Banyak-banyaknya berlaku panah litah ketika hampir-hampir kiamat. Dekat-dekat nak berlaku kiamat ni berlaku panah litah. Hatta ya'ti rajulu, hingga siapa datang seorang lelaki-lelaki abangi al-qaumun, satu kaum. Nah, fayakulu, maka dia kata mam sa'ika tilkum ghadah. Siapa dia kena pun dah litah marai. Aku tu bangun pak, bangun tidur pak. Siapa dia malam pun dah litah. Aku tu hari. Pain di bawah buta, pain di kiyong, pain di berapa. Boleh tanya hari-hari. Orang kiyong kata siapa dia pun dah litah marai. Oh, di berapa. Bangun isyak pun apa dia pun letak tadi. Di tahun. Hari-hari. Kena panah letak. Akhir nak berlaku kiamat. Allahu Akbar. Ini. Hingga siapa dia kata. Fayaqulu fulan. Fulan. Hingga siapa jawab. Setengah kata. Dia tu kena panah letak. Dia ni panah letak.
Dan kita tak takut panah lagi. Ini berlaku pernah kena panah lita ni, manusia kena panah di lita ni setiap hari ni merupakan satu alamat kiamat, dekat nak berlaku kiamat. Lagu mana lita? Allah Taala kata wa yursilu sawa'iq fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Jadi lita mari ni Tuhan hatta, bukan kata dengan manusia dak. Allah Ta'ala kirim lita mari. Maka lita ni kena kepada siapa yang dia kehendaki. Tuhan kata kena dia ni pun, kena dia ni. Allahu Akbar. Nah, tu. Maka ketika mana panah lita mari? Ya kena tahu juga, bukan kata mari semata. Ketika mana lita tu nak mari panah manusia ni? Dia kata ketika tu, ketika manusia duk bantah-membantah mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, maka duk balah Tuhan. Orang kata tak leh, kata tak haras, orang kata tak leh, tak ada. Orang panggil tidak, orang panggil duk rata-rata, duk balah Tuhan. Tengok lani, tengok lani. Lani tak ada kacik pahala, duk kacik balah Tuhan. Asyik berimeh situ, dengar-dengar Quran, asyik berimeh. Nak berimeh orang lain, asyik. Dia balah lani pun tengok. Malaysia baik, Indonesia baik. Dia balah lani, balah buku Allah Ta'ala. Tak saya berimeh dengan Quran, tak saya berimeh. Nak berimeh kata. Sedangkan Al-Quran, ayat kata, apa panggil, Al-Iman, apa dia, berimeh dengan, bima azala ilaih, dengan apa turunkan kepadanya, iaitu Quran. Jadi tu hai ayat lagu mana berimeh lagu tu. Kita tak say. Tak say. Lagi ni tak say berimeh. Tak say turut tu hai ayat. Maka dia cari otak sendiri. Misalnya kita kata, tu hai kata, Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Bermula Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman tertinggi di atas aras. Itu cukup tu hai ayat dalam tu. Kita berimeh dengan Quran. Erti dah. Erti dah. Bahagian pada kata. Kena kata Tuhan tak kata-kata. Khoning tak ada kata. Kena kata Tuhan tidak mengambil tempat. Khoning kena kata Tuhan tak duduk di mana. Khoning kata Tuhan tak hidup tempat dia duduk. Jadi duduk balah. Orang panggil lak dia ada, asah dia ada, Quran tak sebatan. Tak sebatan. Nak hidup balah dengan otak kita. Maka Allah SWT kirim lita mari ketika tu manusia duduk mujadalah, duduk kecik, duduk balah Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk kecik Tuhan. Allah. Nah, maka ketika Tuhan hatanya lita mari. Nah, turun ke atas manusia. Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis Ibnu Umar, Nabi kata kana Rasulullah sallam iza sami'a ar-ra'du was-sawa'iq qala Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa aqina qabla zalik. Ni doa. Dah kita pakak belajarlah. Dah doa ni apabila kita dengar agak panggil guguh. Dah dengar lita, dengar gapo semua ni kita kena berdoa. Dah iaitu kita nak berdoa kata hey Tuhan kami Allahumma la taqtulna la taqtul nabi ghadabika, menjangi bunuh akulah ya Allah dengan kemarahanmu, munak murih pun jangan bunuh dengan lita. Tu Nabi doa ni. Nabi nampak lita bunga Nabi, Allahumma la taqtul nabi ghadabika, hey Tuhan jangan bunuh aku dengan kemarahan aku ni, dengan kemarahanmu, memurih belah mana pun jangan bunuh aku. Dah wala tuhlik nabi azabika, dan jangan binasa aku ni dengan azabmu, jangan. Nah, we will lepas maafina qabla sari. Minta kami lepaslah kami daripada di Makki asyik song tu. Tak say we kena. Tak say we kena lita. Nah, doa dia doa. Dulu orang panggil orang dulu ni apabila dengan lita ya ludah aliyo ya jekoh ya kusir gitu. Nah, ikut nah, ya tunggu punggung ikut saya ya kamak kata boleh lita ni dah. Nampak tu dah. Ha, lita ni bukan lita ni. Mari pak kita nak doa Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa aqina qabla zalika.
Nah, ini doa dia. Cara kita nak lepas pada panggil bala letak. La ilaha illallah. Maka ketika tu Nabi ya berlaku letak tu manusia tak reti pun lah. Reti semak reti orang panggil Islam. Nabi kata hadis pada Huzaifah bin Yaman, dia kata sahabatan Nabi SAW kata yadrisul Islam kama yadrisul wasyus sarb hatta la yudara ma siyam wala salat wala nusuk wala sadaqah wal yusra ala kitabillah azza wa jal fi laylah fala yabqa fil ardi minhu ayatin wa tabqa tawaifu minan nas syekhul kabir wa ajuzun yakulu adrakna aba'ana ala hajir kalimah la ilaha illallah fanahnu nakuluha. Jadi Nabi kata ketika tu tu manusia masyarakat kita tak ada dah apa kita tasawi dah nampak teruk jahat sungguh tekoning ni jahat nampak. Nah, jadi ketika ni Nabi kata manusia ni dia panggil Islam ni hing raih dah raih kelabu pesawai wayak baru ni lah. Islam tu kelabu tak cerah mana dah Islam dah tak cerah Islam tapi tak cerah. Jadi semayal kuasa rajin buat semualah tinggal ketika ni. Tapi istilah lagi sebab kita pergi ke atas ke dah. Kita pergi ambil pada siang mat, pada pergi ke hajar, pergi sampai ke atas ya. Pakai seluar pandok dah dah. Sebab pandok, baju pandok. Kereta biar cam balik. Habis. Balik ke apa istilah? Habis. Betul dah. Kereta. Tubik dalam dalam kar baru ni kan. Mari pakat tolong eh kapung pakat tolong tolong ah tolong tolong ambil habis sutek kereta biasa. Nah kapung selal apa selal. Nah bangso bang mak bang belaka belaka lagi. Nah tapi kuat dia tu sekadar kita tambun buat buat baik buat buat pahala dah siapa buat pahala tambun tambun tu ada buat ni. Saya ingat saya lagi ke atas tu tak ada tak ada semaya tu eh tapi tambun semua. Ah, tambun, kita mau buat, kita mau buat, kita mau buat. Jadi ketika tu Nabi kata dia jadi kelabu gitu Islam. Nah, kelabu ni yang siapa? Dia tak reti dah Nabi kata puasa. Nah, puasa, tak reti puasa. Banyak tak puasa lah. Dia tak reti puasa ni, banyak tak puasa. Tapi tahu bila Ramadan, orang tua-tua tu puasa lagi, budak-budak tak puasa. Tak reti. Dan ketika tu, wala solatun semaya pun tak ada lah. Tak ada orang semaya mana. Dalam masjid ni ada tu imam atau qadi tu bila ada tu, tak ada orang semaya, tak ada. Tak ada orang semaya. Allahu akbar. Dah ada tu dah ni. Nah. Dan ketika tu Nabi kata wala nusuk. Nah, kalau pergi haji dengan pergi tiaw ni ramai tiaw. Haji tak segi. Haji tak segi. Dan apa panggil tu asyik sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala sedekah. Asyik sedekah. Nah, ha, sebab tu Nabi kata ketika tu orang tua-tua Nabi kata nah minan nas syaikhun kabir wa ajuz yaqulu adrakna aba'ana. Orang tua-tua ketika tu reti lagi. Dia kata Nabi kata orang tua duduk dia kata la ilaha illallah. Orang tua mana ngucap lagi. Hingga siapa kata dia kata mung dia kata apa tak tahu aku cuma aku dia kata ni orang tua aku tinggal dulu. Sekadar tu ya. Orang tua tu pandai ngucap kata la ilaha illallah tanya kata muda kata apa ni? Tak tahu. Tapi orang tua aku itu ajar lagu ni. Banyak tu ya. Ajar ngucap ya ingat sekadar kata ajar ngucap la ilaha illallah. Lepas tu harus anak dia cucu dia tak reti pun. Pada kena mana letak dekat tu pada. Akhir zaman tu, akhir dekat-dekat nak berlaku kiamat. Nah, orang panggil dekat-dekat tu kiamat tu lagu tu lah. Kepanggil keadaan manusia berlaku. Kepanggil di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila lagu tu berlaku, maka tu baik. 10 kara. Tapi dalam 10 kara ni, kepanggil banyak lagi ulama-ulama kata hatu besar. Nah, hingga sampai ketika tu lahirnya Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Lahir Imam Mahdi. Imam Mahdi dengan Dajjal ni semasa ya. Semasa. Nah, kata Dajjal Imam Mahdi mari dulu, lepas tu Dajjal mari dalam masa tu juga. Kata Dajjal mari dulu Imam Mahdi mari sekali dengan dia.
Lepas tu dia duduk jadi khilaf. Ha, katanya sekali lah. Imam Hadi dia duduk serih hak Dajjal tu. Mak Dajjal mak duduk musak ke muka bumi Allah Ta'ala, duduk mengarut manusia. Imam Hadi dia pergi sapuh. Dia pergi beki semula manusia beriman dengan Allah Ta'ala. Sebab teruk dah ketika ni. Maka lahirnya Imam Mahdi. Nah, lahirnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal. Bila Dajjal mari, turunnya Nabi Isa ibn Maryam. Bila tubik Nabi Isa mari, dan tak banyak hari, turunnya Ya'bid lahir, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Ya semasa belakang tu. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Dajjal mati, Ya'juj Ma'juj. Semasa tu. Semasa. Nah, semasa. Lepas tu lah, dia panggil mati Nabi Isa. Lepas ada lahir Ya'juj Ma'juj tu, lepas tu mati Nabi Isa ibn Maryam. Bila matinya Nabi Isa, berlakunya zilzal, tiga kali gempa bumi. Gempa bumi ni, tiga kali ni, di, dia panggil balik, naik, balik jatuh di, dalam syarqi, di Khali Arabiyah, di negeri Arab. Tiga kali berlaku. Berlaku denun sekali, kuat lah. Nah, bukan tujuh Richter tak dah. Berlaku denun sekali, berlaku di balik jatuh sekali, lepas tu berlakunya di Khali Arabiyah, negeri Arab. Lepas tu, lepas berlaku gempa bumi tu, berlaku kusuf. Payunang ngaji sosok pula ni. Berlaku kusuf. Kusuf ni mana gerhana matahari. Gelap. Gelap cik. Manusia takut digamuk. Berlaku kusuf. Ha, tiga kali berlaku kusuf. Tiga kali berlaku gerhana matahari. Dalam masa tu lah. Tu tiga kali. Lepas tu lah. Orang panggil tubiknya. Orang panggil binatang. Keluar binatang dabah, binatang yang sayap. Tubik mari di pala bukit sofa. Di pala bukit sofa. Dah. Tubik mari, rayak pada manusia. Mereka tak tipu lah. Mereka tak kenal Allah Ta'ala. Mereka jahat. Binatang ni berayak kata manusia ni jahat. Manusia. Binatang berkecek, rayak pada manusia kata mereka jahat. Nah, lepas tu, berlakunya, dia panggil angin. Angin mematikan manusia. Kata angin sini ni mematikan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala hatta angin halus mari. Hanya siapa Nabi kata orang yang beriman ni lari dia menusuk pada kafir ni, duduk celah-celah batu. Dia menusuk. Kalau zalim dah jahat dah manusia ni, dah orang yang beriman Allah Ta'ala lari menusuk. Itulah batu. Maka Allah Ta'ala hatta angin tu mari. Hatta angin ni kafir tak jadi apa ni. Angin ni mematikan orang yang beriman. Angin ni mari. Orang yang beriman nyawa. Tidak kena beracun dah. Mati. Habis orang yang beriman. Nah. Tu. Matinya orang yang lepas pada tu dia akakkan Al-Quran. Quran ni akak naik. Tak ada dah. Dah. Tidak ada dah. Panggil buka tinggal kertas saja, tak ada huruf. Manusia tak reti baca Quran. Nah, lepas baca Quran dan lepas tu berlakunya pada masa tu juga dia panggil Kaabah dia runtuh, tak ada. Icing Kaabah. Nah, tu. Dan maka keluarnya matahari di sebelah maghrib. Matahari nak jatuh tu naik. Nah, naik. Tiga kali. Naik matahari. Balik jatuh. Naik mari sampai di tengah. Turun ke lindung pulak. Bukan naik gitu turun ke jatuh. Naik tak? Naik mari sampai di tengah. Pada petang turun. Tiga kali turun. Nah, ketika tu manusia tu tak ada arah dah. Khabar dah ketika tu sedar. Nah, ketika tu buat jahat pun tidak dicatat amalan. Dan buat baik pun tak ada catat. Dia panggil tak ada kira-kira pun dah ketika tu. Manusia tak tipu dah. Dah manusia ketika tu manusia sejahat-jahat manusia dah ketika tu. La ilaha illallah, tak kenal Allah Ta'ala ni jahat manusia. Nah, jahatnya manusia ketika tu. Nah, bila naiknya matahari sebelah balik jatuh. Sebab Nabi kata satu hari kan Nabi duduk dengan Abi Zad. Nabi duduk di Abi dengan Abi Zad duduk di tepi duduk sebelah dia. Tengok Nabi tengok matahari jalan. Korai matahari nak sedap tengok matahari nak raih ni. Nak jatuh waktu maghrib ni.
Ya negeri Arab yang nampak molek, ya curuh. Negeri Arab tak dapat kayu ke, ya curuh. Nampak matahari kejatuh, nampak. Maka Abu Zar tengok matahari, Nabi dia tengok matahari. Borai matahari, Nabi tanya Abu Zar. Ya tak, Abu Zar, matahari tak ada dah. Gimana ya tak? Gimana matahari tak ada? Abu Zar ni ya jawab, ya jawab sahabat. Allah Rasuluhu a'lam, ya tahu Tuhan kan lengar rasul tahu, aku tak tahu dia bagaimana. Maka Nabi kata matahari ini tajri mustaqarrilah. Nabi kata ya jalan mengikut garis dia, mengikut ray dia, dia ada ray, dia ada garis dia. Ibn Abbas kata ada 365 ray, ada 365 garisan. Samrah husimah wan penengpi klik itu ke setahap hari ni pergi, hari ni pergi jalan ni isap jalan 365 jalan berjukur setahap klik jalan asal pula lagu tu Ibn Abbas tak ada jalan matahari ni. Jadi Ibn Abbas ni tegur bagi sahabat lepas Nabi mati. Jadi Nabi kata matahari ni pergi mengikut garis dia tajri mustaqarrilah hatta tahtal aras, dia pergi berhenti di bawah aras Allah Ta'ala. Matahari ni hari-hari ni dia berhenti di bawah aras, jalan lagi duduk di aras Allah. Lepas tu sujud kepada Allah. Setiap sebagai mula itu jadi dia sampai ke hari ini tak penuh dia tidak sujud kepada Allah Ta'ala. Matahari ini sujud ke Tuhan setiap hari sujud kepada Allah Ta'ala. Matahari ini sujud nah, tak ada balas siapa neraka syurga tak ada dia nah. Manusia ni ramah, tak semaya, tak sujud lah Ta'ala. Kita terheran juga. Allah, dia ada pun nama, nasib tu hari-hari. Kenyir dengan kereta, dengan motor, kau tinggi, kau tak sujud. Kau besar, kau tak sujud. Berat semua, kenapa? Dah, matahari ni sujud kepada Allah Ta'ala. Maka, pagi esok tu, matahari minta Allah Ta'ala, minta izin kepada Allah Ta'ala, nak naik, beri manfaat kepada manusia. Maka pagi esok cerah, Tuhan izin dia, dia naik cerah. Waja'alna an-na'ara ma'asha, waja'alna an-nahara ma'asha. Pagi esok cerah, naik tu boleh manusia kerja, kapur semua. Hasil daripada matahari tu minta kepada Allah, nak naik sebelah pagi, ya Allah, nak beri manfaat pada manusia. Tuhan izin, dia naik, manusia boleh kerja. Allah tu hewat rabuh dunia lagu tu begecek belako. Lepas tu lepas pada matahari tu nah dia panggil naik sebelah balik jatuh tu maka ketika tu keluarnya api, jadilah keluarnya api di Yaman. Yakhrujun nar minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Ketika tu keluarnya api, tubuh api di laut. Tubuh kat laut. Kau tak ada laut api. Bukan di putar darat. Lani, kita tengok di Yaman. Api dah. Dah laut. Cuba buka dalam klik. Tengok. Ada panggil. Api dalam laut. Negeri Yaman. Tubuh. Meruh. Meruh. Jalan api. Api dah air. Dah laut. Ada dah lani. Api itu ada dah laut. Api itu juga akan keluar. Ya khrujun nas atau terudun nas ila mahsyarihim. Api ini tu beru di sungai, di laut Yaman ni hamak manusia pergi berhimpun setepak ila mahsyarihim. Tak berlaku kiamat lagi tu. Baru alamat 10. Hamak dah himpun manusia, dah himpun manusia. Allahu akbar. Nah, lepas tu lah akan berlakunya wa nufikha fis-sur. Akan berlakunya tiup sangkakala yang pertama. Nah, aduh. Lepas tu juga yang mayafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Tiup sangkakala yang pertama tu berlakulah. Dia panggil huru hara manusia. Nah, dia panggil pakak mungi kota aku recording terlupa anak bini. Nah, insyaAllah ta'ala semula pula saya mari sambung berkenaan dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi, siapa dia Imam Mahdi? Lepas Imam Mahdi itu Dajjal. Siapa dia Dajjal?
Kalau kita raja ni besar mana raja? Rupa lagu mana raja? Rupa Imam Mahdi tu nama apa? Orang setara mana? Lepas tu raja. Raja setara mana? Rupa lagu mana? Besar mana? Keramat setara mana raja? Lepas raja tu Nabi Isa turun. Turun lagu mana? Duk langit turun lagu mana? Turun apa? Nah, payung yang berlalu gitu ke kena. Nah, nak tahu mana? Nah. Sebab kita tahu apa terbaik turun ke payung dah gitu dah. Nabi Isa turun dengan apa nama? Nak terjung lagu? Bukan dia mahu terjung lagu mana turun? Nabi raya belakang dah. Nabi Isa turun lagu mana? Nah, Nabi Isa turun lagu mana? Lepas tu, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Ibu lagu mana Ya'juj Ma'juj? Dan mengatakan kereta mekul. Sebab kita kereta mekul pun Ya'juj Ma'juj. Bukan. Kita main ngaji insyaAllah ta'ala. Dah, sekat dia dulu insyaAllah. Pasal Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.